So guys, hari ini ada lagi satu berita terbaru dan berita yang menggembirakan seluruh rakyat Indonesia, iaitu katanya di sini Indonesia Turki siap kembangkan produksi pesawat baru. Wow, bagaimana cerita dan bagaimana videonya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozone Channel guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesehatan dan umur yang panjang. Bukannya apa guys, supaya kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. So, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada Indo Magazine. Hari ini tajuk yang Indo Magazine bawakan untuk kita untuk reaction adalah Indonesia, Turki siap kembangkan produksi pesawat baru. Duit Bakamla US Coast Guard di Selat Singapura. Oh, maknanya macam ada dua cerita di dalam satu kontennya ni guys eh. So anda boleh pergi ke Indo Magazine, klik butang loncengnya dan klik butang subscribe. Tanda sokongan anda kepada Indo Magazine tanpa membuang masa dan tanpa berlengah lagi. Jom kita sama-sama tonton direction bersama dengan saya. PT Digrantara Indonesia pameran di Istanbul, Turki. Turki dan Indonesia buat pesawat baru N245. Guys, ini bukan cerita hoax guys ataupun berita palsu, ini adalah berita betul guys. Antara Indonesia dan Turki membangunkan pesawat ya. Hey hey hey, halo Indomax, Indo Magazine. Indo Magazine. Ya, berita yang mantap-mantap jos. Oh yeah, kali ini datang dari dunia pesawat terbang Indonesia, bos. Dimana untuk pertama kalinya, gini, pesawat buatan Indonesia. Kita baca sikit, guys. Pertama kali pesawat N219 buatan Indonesia diperkenalkan di pameran internasional. Wow. Dan di ajang pameran internasional. Bahkan Turki dan Indonesia yang dipertemukan dalam ajang tersebut kini mulai bekerja sama untuk mengembangkan dan memproduksi pesawat baru Indonesia, yaitu pesawat N245. Selain itu, Indonesia dan Turki pun juga dikabarkan akan bekerja sama untuk membuat simulator pesawat N219 Nurtanio. Dan dengan ini, perkembangan dunia pesawat terbang Indonesia pun pastinya akan semakin mantap-mantap jos nih bos. Mantap-mantap jos. Kemudian Josh, satu lagi beritanya terakhir nanti yang tak kalah mantap adalah terkait duet Bakamla dan Coast Guard-nya Amerika yang ternyata kemarin berada di dekat Selat Singapura. Bukan kaleng-kaleng bos. Di dekat wilayah kita ternyata ada kapal Coast Guard-nya Amerika. Bayangkan dari Amerika ke Indonesia. Kok sekelas kapal Coast Guard jauh amat ya mainnya? Ya jauh Mau nyenggol Coast Guard-nya Pak Xi Jinping nih bos. Nah, jauh betul mainnya. Gimana penasaran betul beritanya? Jauh betul mainnya. Tanpa basa-basi, mari kita bahas beritanya satu per satu bosku. Ya bosku. Ada penghormatan lambung US Coast Guard mundur. US Coast Guard mundur. Oke, yang pertama dikutip dari beberapa sumber berita berikut. Diketahui ternyata baru-baru ini Indonesia melalui PT DI atau PT Dirgantara Indonesia telah mengikuti ajang pameran bergengsi, yaitu Technofest Aerospace and Technology Festival 2021 di Istanbul, Turki. Ajang pameran internasional ini pun berlangsung mulai dari tanggal 21 sampai dengan 26 September 2021 mendatang. Dan merupakan ajang festival teknologi terbesar di kawasan Eropa, di mana pada tahun 2019 lalu festival ini pun berhasil memecahkan rekor bos sebagai festival teknologi di Eropa yang paling banyak dikunjungi dengan partisipasi lebih dari 120 negara dan dikunjungi oleh 1,5 juta orang bos. Bukan main-main. Dan dalam ajang pameran kali ini, Indonesia pun memamerkan dan mempromosikan dua pesawat andalannya, yaitu CN235-220 dan pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia. Nah, selain itu, berita yang lebih mantap lagi. Dalam ajang ini ternyata PT DI pun dipertemukan dengan Turkish Aerospace dan menghasilkan suatu kerjasama yang sangat mantap bos. Pada tanggal 21 September 2021 kemarin, mereka pun akhirnya telah menandatangani MOU atau sebuah nota kesepahaman Industrial Collaboration Agreement.
di mana poin-poin dalam kerjasama itu antara lain yaitu adalah N219 Production Extension di Bandung. Kemudian lanjut, Modernization and Life Extension of Turkish CN235 Fleet. Lalu ada Engineering Support of Turkish Aerospace Development Project. Dan yang paling mantapnya nih, yaitu ini yang saya suka sangat dengan Indo Magazine ni, kan? Dalam berita dia, dia tak akan bagi berita yang palsu ataupun berita hoax lah orang Indonesia panggil. Sebab dia siap ada artikelnya, siap videonya, siap gambarnya, siap dengan tag-tag sekali, siap semua sekali ya, untuk membuktikan berita itu adalah berita yang benar. Jom kita sambung guys. N245 Joint Development and Production, yang artinya pengembangan dan produksi bersama pesawat N245. Nah, N245, mantap, guys. Mantap jos nih bos. Mantap, dengan ini jos. Artinya satu lagi jenis pesawat baru yang akan dikembangkan oleh Indonesia yaitu pesawat N245. Wow, N245 pesawat terbaru guys. Bahkan tak cuma itu bos, PT DI dan Havelsan pun kabarnya juga akan mengembangkan simulator untuk pesawat N219 Short Takeoff and Landing atau STOL, Turboprop Passenger Aircraft milik Indonesia. Pengembangan simulator penerbangan pesawat N219 ini pun meliputi avionik and system modeling, flight. Yeah, guys, apa-apa pesawat baru kita ada simulator dah tahu. Bukannya pesawat macam kita test drive mobil baru. Test drive mobil baru kalau silap setakat berhenti di atas jalan raya saja. Tapi kalau pesawat silap tekan, silap bawa, bukan berhenti di atas awan tapi jatuh ke bawah. Sebab tu ada simulator setiap pesawat baru. Okey, sambung. Engine modeling serta komputer sistem and interface. Mantap, mantap jos. Semoga mantap, dengan promosi di ajang pameran bergengsi ini, pesawat-pesawat Indonesia pun bisa semakin laku di pasaran dunia internasional. Allah, ya bos. Luar biasa. Oke, okay. Sedikit tambahan admin berikan mengenai pesawat N245 yang kabarnya akan diproduksi dan dikembangkan oleh Indonesia dan Turki ini bos. Pesawat seperti apakah itu? Nah, admin kutip dari banyak sumber berita nih bos. Ternyata pesawat N245 adalah pesawat hasil pengembangan dari CN235. Pesawat N245 ini pun dikembangkan agar memiliki kapasitas penumpang yang lebih besar dibandingkan dari CN235. Artinya, pengembangan pesawat N245 ini pun tidak terlepas dari CN235, bos. CN235 memiliki biaya operasional yang tinggi, sehingga dikembangkanlah CN235NG atau CN235 Next Generation. Nah, CN235NG inilah yang kemudian disebut sebagai N245. Sehingga nanti targetnya N245 akan memiliki biaya operasional yang lebih rendah dan memiliki daya angkut yang lebih banyak daripada CN235, bos. Ukurannya pun memang direncanakan lebih panjang, tetapi memiliki bobot yang lebih ringan. Sesuai dengan kapasitas kursi penumpang yang dapat menampung hingga 50 penumpang, maka pesawat N245 ini nantinya mungkin akan diprioritaskan sebagai pesawat angkutan antar kota dan kabupaten. Maknanya pesawat ini asalnya daripada CN235 dan kini diubah untuk yang terbaru adalah lebih kurang begitulah. Jom kita sambung tengok. Dan pesawat ini pun mampu lepas landas dan mendarat pada landasan pendek di sekitar jarak 1000 meter, bos. Kemudian pesawat N245 ini pun nantinya diperkirakan dapat melaju dengan kecepatan 500 km per jam dan jarak tempuhnya hingga 1100 km. Mantap, mantap jos. Harapannya ya semoga pengembangan pesawat ini nantinya akan cepat selesai ya bos ya, dan bisa ikut masuk ke pasar internasional seperti CN235 kita. Ya. Okay. Nah, oke, lanjut. Berita selanjutnya datang dari Bakamla Indonesia yang ternyata baru-baru ini telah duet bersama kapal Coast Guard Amerika di dekat Selat Singapura. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, diketahui bahwa Badan Keamanan Laut atau Bakamla Indonesia dilaporkan telah melakukan latihan bersama dengan kapal Coast Guard Amerika di sepanjang perbatasan laut Indonesia-Singapura di sekitar Selat Singapura pada hari Senin kemarin, bos. Kabak Humas dan Protokol Bakamla Indonesia yaitu Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita pun mengatakan bahwa latihan bersama kapal Coast Guard Amerika ini
berupa pacing exercise yang dilakukan antara kapal KN Pulau Dana 323 dengan kapal USCGC Munro 755. Latihan. Beliau pun mengatakan bahwa pertemuan yang sekaligus dijadikan ajang latihan kedua instansi Coast Guard itu bermula saat KN Pulau Dana 323 sedang melaksanakan patroli rutin di perbatasan laut Indonesia-Singapura. Kemudian tiba-tiba KN Pulau Dana pun mendapatkan kontak dari kapal USCGC Munro yang sedang bertolak dari Singapura melalui jalur internasional bagian timur Selat Singapura. Dan menanggapi informasi tersebut, kedua kapal Coast Guard ini pun mengabadikan momen tersebut dengan melaksanakan pacing exercise. Kemudian, mengakhiri kegiatan pacing exercise ini, KN Pulau Dana 323 pun melakukan salut atau penghormatan kepada USCGC Munro. Dan kemudian selanjutnya, KN Pulau Dana pun kembali melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan teritorial Indonesia bagian timur. Nah, kok jauh amat ya kapal Coast Guard Amerika main sampai ke dekat wilayah kita, bos? Jauh amat. Apakah betul juga apa yang Admin itu kata ya. Coast Guard-nya Pak Xi Jinping di Laut Cina Selatan nih. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus. Indonesia maju, salam Indomax. So guys, kita dah reaction sama-sama tadi bagaimana katanya kerjasama antara Indonesia dan Turki akan membuat sebuah pesawat yang rupanya seperti CN-235 lah yang lama, dan dia boleh terbang sehingga 1,100 km dengan bahan bakarnya. Jauh tu guys, bahan kalau 1,000 km tu, bukan dekat-dekat tu 1,000 km. Kalau daripada Johor ataupun daripada KL pergi ke Kelantan pun lebih kurang dalam 600 km jalan darat. Tu pun 8 jam juga jalan. Bayangkan kalau naik pesawat 1,000 km tu, saya rasa dalam berapa jam je kot, 1 jam macam tu kot, lebih kurang ya. Anda lebih tahu, anda boleh komen di bawah ni guys, tentang kelajuan pesawat, berapa minit sampai. Anda boleh tahu, anda boleh komen di bawah ni dan bantu saya guys. Dan lagi satu ceritanya tadi, iaitu katanya kapal Coast Guard China, China pula, sebab itulah saya malas nak sebut kapal Coast Guard Amerika. Jauh betul mainnya, betul tak kata Admin Indo Magazine, sampai ke Singapura mainnya. Daripada Amerika berlayar sampai ke Singapura. Jauhnya Coast Guard tu. Apa dia buat jauh-jauh kan? Mungkin dah dia berjalan-jalan-jalan terlepas agaknya lah kan. Bercanda Amanda, tapi itu urusan mereka lah. Yang penting aman, tiada apa yang berlaku. Itu saja yang paling penting sekali. Dia nak jalan sampai ke hujung dunia tu, biarlah dia guys. Dia ada bahan bakar yang cukup, ada minyak yang cukup, lantak dia lah kan, betul tak? Apa kita nak tahu kan? Janji dia tak ada mengganggu kita dengan laluan dia sendiri, sudah. Itu saja. So, okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tidak ada Brozul Channel di dalam YouTube ini. Dan jika anda suka dengan cara saya mereaction, anda boleh tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Dan saya juga minta maaf kepada anda sekiranya saya ada tersilap kata, tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction. Karena saya manusia biasa guys, takkan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. So, jaga diri anda, keluarga anda, anak isteri anda dan orang di sekeliling anda. Karena sekarang ini adalah zaman COVID-19 ya. So, Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.